Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RTSPIDO di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prospek kerja perempuan lulusan teknik sipil. Nah, jadi kita akan membahas apa saja sih prospek kerja perempuan di dunia teknik sipil itu. Nah, langsung saja kita simak pada video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe video kali ini apabila video kali ini itu bermanfaat. Kalau kita bicara tentang jurusan teknik sipil, pasti hal yang kita pikirkan adalah yang pertama, mayoritas adalah laki-laki. Memang benar, mayoritas di jurusan teknik sipil ini adalah laki-laki. Yang namanya teknik, apalagi teknik sipil, itu biasanya didominasi oleh laki-laki. Sehingga di jurusan teknik sipil ini, untuk perempuan adalah sebagai kaum minoritas. Kemudian yang kedua adalah banyak diodor. Kenapa banyak diodor? Nah, untuk jurusan teknik sipil yang berhubungan dengan konstruksi, pasti berhubungan dengan praktik secara nyata atau praktikum. Dan kebanyakan praktikum yang ada di jurusan teknik sipil itu banyak dilakukan outdoor, seperti ilmu mengukur tanah, mekanika tanah, dan lain sebagainya. Dimana itu ada praktikum yang banyak kita di luar, seperti itu. Kemudian dunia sipil itu terkenal keras. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi kalau kita kuliah di teknik sipil itu, kita terkenal sebagai jurusan yang keras. Mengapa begitu? Karena kuliah di teknik sipil itu, kita tidak hanya mendapat teori, namun kita juga praktik secara langsung atau kita sebut sebagai praktikum. Sehingga kita dituntut untuk tahan banting dan juga strong untuk menyelesaikan banyaknya tugas yang ada di jurusan teknik sipil, yaitu baik tugas dari teori maupun tugas dari praktikum atau praktik. Sehingga untuk di dunia sipil ini terkenal sebagai kita harus strong dan juga tahan banting. Tidak hanya di bangku perkuliahan saja, saat kita di dunia kerja pun, kita dituntut untuk aktif dan juga inovatif. Kenapa begitu? Karena di dunia konstruksi itu selalu update untuk informasi dan juga ilmunya. Sehingga apabila kita tidak update dan juga tidak aktif dan inovatif, kita akan tertinggal apabila kita di jurusan teknik sipil, seperti itu. Jadi kita di dunia kerja itu kita tetap setiap harinya kita harus tumbuh dan berkembang karena ilmunya selalu update. Nah, lalu kita langsung saja, apa saja sih peluang kerja perempuan di teknik sipil? Apakah peluang kerjanya itu banyak? Apakah peluang kerjanya itu tidak banyak? Karena di teknik sipil ini kan mayoritas cowok, seperti itu. Nah, kita bahas di video kali ini ya. Nah, jadi untuk prospek kerja di teknik sipil itu apa saja sih bidang yang bisa kita masuki sebagai cewek di teknik sipil? Yang pertama yaitu kita bisa masuk sebagai perencana struktur atau biasa kita sebut sebagai konsultan perencana. Jadi dalam membuat sebuah bangunan konstruksi itu kan dibutuhkan perencanaan yang tepat, dimana perencanaan itu tidak bisa dibuat secara sembarangan. Nah, untuk itu perempuan lulusan teknik sipil pun bisa mengambil di bidang konsultan perencana ini, asalkan perempuan atau kita ini memiliki tanggung jawab dan juga memahami dan juga menghitung, bisa menghitung untuk perencanaan yang tepat dan aman. Sehingga untuk perencana struktur ini itu bisa dimasuki untuk cewek atau perempuan di bidang teknik sipil. Yang kedua ada quality control. Nah, pada bidang quality control ini itu juga bisa dimasuki oleh perempuan. Jadi bekerja sebagai quality control di proyek ini itu bisa dilakukan oleh perempuan di persipilan atau dunia sipil, dimana untuk tugas dari quality control ini atau QC itu adalah untuk mengecek dan juga memastikan kualitas pekerjaan di proyek itu harus sesuai dengan spesifikasi teknik yang sudah disyaratkan. Jadi tidak hanya laki-laki saja, perempuan pun bisa masuk di bidang quality control ini. Nah, kita lanjut. Selanjutnya adalah perempuan bisa masuk sebagai konsultan pengawas. Jadi konsultan pengawas itu apa sih? Jadi konsultan pengawas itu adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik atau owner, jadi pemilik proyek atau owner, untuk melakukan pekerjaan. Jadi sebagai wakilnya owner, seperti itu.
Jadi untuk melakukan pengawasan di lapangan. Nah, sebagai cewek lulusan teknik sipil pun kita bisa memasuki untuk bidang konsultan pengawas ini. Kemudian yang terakhir ada pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, untuk pegawai negeri sipil ini adalah jurusan atau pekerjaan yang paling diminati oleh setiap orang atau pekerjaan yang digadang-gadang seperti itu ya. Nah, masa iya sih untuk jurusan teknik bisa menjadi pegawai negeri sipil? Pasti ada pertanyaan seperti itu kan. Nah, jadi bagi lulusan teknik sipil yang merupakan ilmu jurusan teknik itu juga bisa menjadi pegawai negeri sipil atau kita sebut dengan PNS, di mana setiap tahunnya itu ada formasi-formasi tertentu yang dibutuhkan yang berkaitan dengan jurusan teknik sipil, yaitu seperti pada umumnya adalah contohnya dinas pekerjaan umum. Nah, itu kita bisa masuk sebagai cewek di sana atau perempuan kita bisa masuk sebagai pegawai negeri sipil di dinas pekerjaan umum dan lain sebagainya. Nah, itu adalah prospek-prospek kerja untuk cewek di dunia teknik sipil. Sebenarnya lebih banyak lagi untuk prospeknya itu, jadi tidak membatasi untuk cewek bisa berkarir di dunia teknik sipil. Jadi untuk cewek mahasiswa teknik sipil, untuk prospek kerja di dunia teknik sipil sebagai cewek pun itu banyak, jadi tidak usah khawatir dan tetap semangat untuk menyelesaikan kuliah dan kita bisa berkarir di dunia teknik sipil. Jadi itu sekian sedikit dari penjabaran RTS video tentang apa saja sih prospek kerja di dunia teknik sipil itu. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya video kali ini.